Hello, hello, sasaraka semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Pedro Grisa 1000cc manual tapi owner sudah tukar auto. Tahun 2006. Kereta semua condition, body dia semua original. Okay, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okay, so sekarang saya jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta Indira tanah keluar macam mana. Okay, let's go. Okay, so sekarang saya pelan-pelan satu lau jalan dulu. Bagi tengok yang ini kereta. Nampak tak, dia mecak so far okay lagi lah. Okay lagi, tapi kereta saya tak ada buat apa lagi. Saya jual macam ni sahaja lah. So sekarang saya pelan-pelan jalan, bagi tengok dulu. Kalau mau cakap cak sangat cantik, dia tak ada sangat cantik lah. Dia okay saja. Dia leka pun ada kurang sikit. So tak ada siding lagi. So sekarang saya pelan-pelan jalan, bagi tengok dulu. Okay, nanti kita tengok talang ada langgar ke tak langgar. Okay, so sekarang kita pelan-pelan tengok luar dulu. Nampaklah, ini semua sikit-sikit lah. Kena patu-patu, memang ada lah. Boleh nampak lah, saya pelan-pelan bagi tengok semua sekali. So sini semua okay. Cantik. Okay, cermin sofa saya tengok ada kena pizza sikit-sikit lah. Nampak tak? Sini ada kena sikit, sini ada kena sikit. Okay, atas momon sofa okey lagi. Atas okey lagi. Okay, tepi pun okey jugalah. Okay, so lim dia pun suka tukar lah. Ini yang Aero Sport Mint lim lah. Dia pakai mid size lah, sama juga Aero Sport Mint model 165, 55, 40 jim. So tayar bengang masuk tangan ada hingga lagi dekat 20% macam ni lah. Okay, tengok talan sama sekali. Kelesa ini kereta pun sangat laku ni ini kereta. Sekarang pun sudah tak ada lagi lah. Mau tapak ini kereta pun susah tapak lagi. Okay, so tengok lah depan dia punya brake. Nampak tak ada lagi dekat 30% macam ni. Depan tayar masuk tangan pun hingga dekat 20% macam ni. Okay, tengok talan semua sekali. Okay, pagi tengok lah habis ini kereta. Okay, depan tayar masuk tangan, sini pun macam bunga panjang sikit, dekat 30% ada. Okay, tengok talang sama sekali. Okay, so kita tengok dekat belakang. Belakang tayar, sini ada kena putar sikit. Talang hingga dekat 10% macam ni sahaja. Okay, tengok sama sekali dalam. Okay, so luar sama sekali. Agak-agak suara tengok sama habis, kita tengok dalam. Kereta saya suara start lah, sebab sangat panas hari ni. Agak sejuk sikit. Okay, tapi ya nampak tak dia mesti seat lah, gayeng semua yang original. Nampak tak seat dia memang jaga, memang cantik. Tengok tak. Talam memang syok lah ini kereta, talam cun-cun lah ini kereta. Tepi, boleh nampak lah semua sekali. Tepi kan sama juga original ni. Pintu pun sama original sampai sekarang ni. Okay, stiker lah pun ada original lagi. Tengok. Grisa bawah semua boleh nampak lah. Ini warna ni memang boleh tengok lah, sebab ini dia tak ada tutup cover dia. Okay, pun janji 100% tak terkena baju ni kereta. Carpet semua yang original. Tengok original stiker dia sama sekali. Okay, so sekarang kita masuk dalam. Okay, aircon memang sejuk lah. Aircon very very nice lah. Sini ada kertas satu, sebab dia sudah ada goyang-goyang sikit. Dulu orang pun pakai macam ni lah. Bagi tahu. Okay, aircon semua okay, tengok. Semua no problem lah aircon dia. Lelio pun dulu lama ni King Walk, tapi dia ada boleh pakai USB lah. USB boleh pakai lah. Okay, nampak gearbox dulu manual, owner suruh tukar auto. Auto tukar pun sama original ni. Okay, nampak nampak gear ni AD. Okay, nanti kita test lah ini kereta, bagi tahu macam mana. Okay, so console pun cantik lagi lah. Semua sekali cantik lagi. Meter dia pun suruh kena tukar lah. Tengok lah. Semua ada lah, T4, MP. Semua sekali. Maris sekarang ini pun bukan original Maris lagi dah. Sebab meter satu kali suruh tukar, itu saya tak boleh janji lah. Sekarang jalan RM190,000. Tapi saya rasa bukan dia itu Maris lah, sebab ini kereta one owner lah. One owner punya kereta. Sterling so far okay lagi, bukan sangat cantik lah. Home original. Okay, atas momong tengok. Atas semua cantik. Belakang seat pun sama juga, semua original cantik-cantik lagi. Ini kita memang jaga-jaga kereta ini. Okay, kita test power window. Power window sini. Okay, atas sikit lah. Tak boleh. Boleh, sorry. I kena lock. I kena lock. Okay, sekarang saya buka.
Okey, boleh guna. Ha, tengok boleh guna ni. Okey. Sini okey juga, tak ada masalah apa ah. Okey, so sekarang kita keluar. Okey, so sekarang kita tengok dekat luar. Okey, so sekarang kita tengok dalam. Ah, tengok belakang seat dia. Cantik juga ah. Ah, nampak dah seat dia semua okey. Atas membom pun sama juga. Cantik-cantik. Tengok belakang seat dia pun cantik juga ni. Nampak tak? Ini kita bukan tak ada jaga ni. Memang ada jaga orang ni. Okey. Tengok belakang semua sekali. Okey. Nampak ini dulu mesti stiker pun ada lagi. Talang semua memang original. Zak dia semua original. Tepi nampak sama sekali. Papan dia pun cantik juga. Sampai tepi sini. Gam sampai bawah semua sekali. Okey. Okey. So sekarang kita tengok untuk belakang. Dia pegang, dia buka sini. Sama itu Viva. Okey. Lampu dia semua so excited dia. Okey. Tak ada kena pita apa lah, clear. Okey. So kita tengok belakang. Belakang sini nanti I tengok boleh tapak berapa liter lah. Kalau boleh I kasih tahu. Okey, so kita tengok tepi dulu. Nampak semua sekali ya ini. Tepi-tepi ya, semua sekali. Tapi molek dia so kena tukar lah. Dia tak legam lagi. Ini apa tunjuk kasih tahu. Tapi sini semua yang standard lagi lah. Tengok marking dia atau lagi. Okey. So atas semua sekali ya ke? Okey. Tapi ini bukan original. Tengok gam sudah tak ada lagi ya. Ini belakang ini memang so kena tukar. So sini pun ada kena sikit. Tengok. Ada kena langkah. I pun cakap belakang sini kasih tahu ni. Ada kena langkah lah. Tengok belakang tong dia. Tengok tak. Ada kena langkah. Belakang tong ada kena langkah. Ini I pun tak ada tipu ni. I semua tahu ni balang. I cakap habis. Kasih customer tahu. Okay. So tengok bawah semua sekali. Okay. Okay, so belakang sudah kasih tahu condition macam mana. So kita tengok nombor 3 pintu. Okay, kita cek dulu ah. Papan dia semua okay, sini cantik. Ini pun sama original gun sampai bawah semua sekali. Tengok tepi. Okay, so sini okay, tak ada masalah apa. Okay, okay, nombor 4 pintu. Tengok semua sekali ya. So sini papan pun okay juga. Sama original gun sampai bawah semua sekali. Maki tengok semua sekali. Okay, sini so okay, tak ada masalah apa. Okay, so sekarang kita tengok enjin dalam macam mana. Buka dekat sini. Okay. Okay, so sama juga lah. Nanti ini kita I boleh tapak lagi berapa sisi horsepower. I tiba kat sini, I bakikan semua tahu. Okay, so ini tukar lah. I tengok lah. Okey, ini molek pun suruh kena tukar. Tengok, kena buka ni. Tebal molek ya, ini pun suruh kena tukar lah. Panel sini nampak tak? Ada kena langkah sini. Ini panel dia tak ada tukar, dia buat balik saja. Tengoklah, buat balik saja. Okey. So sini semua sekali. Tengok semua sekali, tak ada masalah apa lah. So lain sini okey, tak ada masalah apa. Sisi nombor pun okey. Pun tak ada kena leaking apa-apa. Ini nampak tak? Panas lah, sorry ya. Timing dia suruh tukar 230287 baru kasi tukar. Okay. Ini pun suruh siap tukar Casio. Lain so okay, tak ada masalah apa. Tengok bawah ada leaking tak ada leaking. Tengok sama sekali. Okay. So kita tutup balik. Kereta sini ini kita depan ada kena langkah sikit, dengan belakang ada kena langkah sampai tong. Empat pintu original. Ini semua saya bagi tahu lah. Okay. So sekarang kita pergi test drive kita. Bagi customer tahu. Okay, so sekarang kita pergi test ini kita. Bagi customer tahu. Laisak, longsak, it's over macam mana. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita pergi test drive ini kita. Masuk handbrake, masuk T. Okay, let's go. Kerisa ini kereta pakai memang setak lah cakap you. Pick up atas minyak jimat. Tengok. Setak lah ini kereta. So depan belakang ada langgar. Kereta lama mesti ada sikit-sikit lah. Itu I tak boleh janji. Kereta memang cantik. So kalau betul minat, you baru call sama saya. Tak, kalau nak beli ini kereta lah, minat ini kereta, baru you call sama saya. Datang tengok kereta lagi sekali dengan test drive kereta ini. So ini kita sekarang pun kurang. Mau tapak lagi pun susah tapak lagi. Ini tahun 2006. Okay.
Ha, so sekarang I akan test lah, bagi tengok dulu. So aircon very sejuk lah, aircon no problem lah. Tengok exhaust dia macam mana. Okay lagi lah exhaust dia, bagus lagi. Kecil-kecil lah, senang oh. Tengok. So dia punya gear semua okay juga. Tengok kecil punya kereta, senang boleh lepas. Tengok. Tapi depan tak boleh lagi lah, I pusing sini lah. Okay. So kita nak test dia punya light up lah. Tapi nanti dulu, kita nak test dia punya gear power dulu. Okay, sekarang kita minyak. Oh, tengok RPM dia. Ya, ada kereta lah. Okay. Memang setak lah saya pakai ini kereta kerisa. Kecil-kecil kereta lah, dekat semua lah. Very very nice, very very smooth. Okay, tengok. So dia tukar, dia tukar original. Dia bukan tukar lain ni. Gearbox semua tukar original. So tengok, steering ada, power steering pun ada juga. Tengok, semua okay. So kita pergi depan sana cari tempat, kita pusing dulu, tengok damage light macam mana. Okay. Okay, very very smooth. Kalau betul-betul nak, you boleh datang cuma sama je lah. Tengok kereta dengan test drive kita. Tolong tengok sampai habis lah ini video, nanti you boleh tahu lah kita harga I baki berapa harga dia. So sekarang I akan test, kasih tahu dulu. Ini kita harga lah. Kalau kereta cantik, harga memang tinggi lagi. So far ini kita depan belakang tengah langkah sikit. Kita buka main harga bagi customer lah. Tengok you okay ke tak okay. Okay. So sekarang kita nak pusing lah. Kita nak test main light up macam mana. Okay, so far I test tak ada sangat masalah banyak lah. Okay lagi light up dia. Okay, tak ada pusing, tak ada apa-apa, clear. Tak ada kereta. Dia tak jalan, okay kita boleh jalan. Okay. So very good lagi ya, light up dia. So I nak pusing balik. Sini so test, sini sekarang susul okay. So ada kereta depan lagi. Okay, jaga tepi sini, tak ada kereta. Okay, kita pusing balik sini. Okay ya, tak ada kereta ya, tak ada motor ya. Okay, kita pusing. Okay, tengah ingat. Okay ya, very good. Styling dia sendiri pun pusing balik. Okay, good. Tengok gearbox semua okey, smooth. Okey, very smooth gearbox dia. Power very full lah, saya cakap macam ni lah, pakai tau. Kalau pertama nak lah, you test lah, sendiri test dengan kereta. Aircon pun janji lah, betul-betul sejuk lah aircon dia. Wow, very very sejuk. Okey lah, so sekarang I agak-agak suat test habis ini kita, bagi tahu kereta condition macam mana. So sekarang kita balik outfit, kita cerita yang ni harga. Kita bagi tahu harga dia kita jual berapa. So nanti dulu lah, ada kereta. Okey lah, nanti dulu lah, sini simpan sekarang banyak kereta. Okey, jaga-jaga kereta, keluar. Dia talan semua okey oh, dia punya seat pun cantik-cantik oh, dia punya seat semua sekali. Okey lagi lah, kalau ini kita beri kasih anak pergi sekolah ke pergi pasar beri sayur-sayur. Okey, ini kita jimat, kecil kereta parking pun senang, ada power steering. Okey, so sudah sampai kita pergi kedai lah. Kita cerita yang ni harga, bagi customer tahu berapa kita nak jual. Okey. Memang pakai okey ni kita. Itu kereta memang cuma tapak ini kita memang susah tapak lagi yo. Memang sudah tak tahu kerisa. Kenari boleh nampak lagi. Kerisa memang susah tapak lagi. Apa heran lah ini kita sudah tak tahu pergi mana. Dekat JB sini memang sudah kurang. Kalau pertemuan nak, datang jumpa saya lah. Okay. No, I mean kereta sini. Tak apa, I parking balik kostan. Sekejap lah, I parking dulu. Nanti I bagi harga, bagi tahu harga berapa.
Siap. Mau pelan-pelan parking. Sini kita banyak. Okey, kita masuk dalam sikit. Okey, dah. Masuk P and break. Okey. So, kakan semua, kalau yang minat yang ini kita, Petrol Kelisa 1000cc manual, lulu manual, dia owner satu kat auto tahun 2006. So, pakai memang tak ada masalah apalah. Dia cuba depan belakang ada kena langkah. Ah, kalau you tak kisah ini balang, you okay, you boleh contact sama saya. I nama Andy. Alamat telefon semula ke sini. Okay, so yang ini kita harga pun untuk jual case sajalah. I bagi mi harga siap tukar lama sama bersokong RM11,000 sahaja. Kalau peterminat nak, boleh datang cuma saya. Okay, ha? See you later. Bye.